Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatih Osafirdaus, alumni MAN 1 Surakarta tahun 2024. Saat ini saya adalah mahasiswa baru prodi S1 Aquakultur Budidaya Perikanan Universitas Gajah Mada. Saya diterima UGM melalui jalur undangan SNBP 2024 dengan rata-rata nilai yang tidak begitu tinggi. Bahkan, saya tidak masuk dalam pengumuman pertama daftar siswa eligible. Tetapi karena sekolah memberikan kesempatan bagi para siswanya untuk mengupload piagam dan sertifikat sebagai pertimbangan, saya dapat naik dari ranking paralel 179 ke 91. Ya, meskipun itu ranking terakhir eligible. Bersama pembimbing PTN, saya melakukan banyak strategi dari rasionalisasi SNBP, mencari data persebaran alumni, menilai bobot prestasi, dan sebagainya. Dan pada akhirnya, dengan 2 sertifikat kejuaraan nasional pencaksilat Open Championship dan 1 sertifikat ketua OSIS, saya diterima di Prodi S1 Aquakultur Universitas Gajah Mada. Pembimbingan PTN sangat berdampak pada siswa MAN 1 Surakarta. Terbukti pada tahun 2024, sejumlah 90 siswa lolos jalur SNBP, 150 siswa lolos jalur SPAN PTKIN, dan 92 siswa lolos jalur SNBT. Terima kasih banyak MAN 1 Surakarta, para guru, pembina, pembimbing yang telah membimbing dan mengarahkan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.